Viral terekam CCTV detik-detik tukang bakso curi uang di bawah jok motor. Kok bisa ya? Seorang pedagang bakso terekam CCTV kedapatan diduga mencuri uang di bawah jok motor yang diparkir di pinggir jalan. Dalam unggahan akun Instagram @fakta.indo pada Rabu 20 Juli 2022 terlihat sebuah sepeda motor yang tengah parkir di pinggir jalan. Kemudian datang seorang pedagang bakso berhenti di samping motor sambil sesekali melihat keadaan sekitar. Ia nampak mencari sesuatu, tak lama berselang ia pun akhirnya terlihat mengambil sesuatu di bawah jok motor yang diduga berupa uang. Lantas setelah mendapatkan uang yang ia cari, ia bergegas pergi meninggalkan motor tersebut. Berdasarkan informasi, peristiwa tersebut terjadi di Makassar. Detik-detik tukang bakso mencuri uang 3 juta rupiah yang ditaruh dalam sadel motor. Lokasi di Jalan Batua Raya Makassar. Tulis keterangan unggahan, sontak saja unggahan tersebut menuai berbagai komentar netizen. Sebagian besar netizen mempertanyakan cara tukang bakso tersebut mengetahui ada uang di dalam jok motor.